budaya Afrika tidak bisa masuk ke Jakarta. Terus? Kita menyarankan masih naik transportasi yang lain. Ya, karena ini cerita dari atas. Loh, saya kan naik KRL enggak gratis. Saya bayar. Iya, tapi peraturannya yang saya nggak pernah dapat penolakan loh di mana-mana. Iya, tapi kita diberita dari atasan. Saya mau ngomong sama atasan. Gimana? Saya butuh alasan yang logis. Kenapa saya nggak boleh? Saya ini penyandang disabilitas. Iya, saya tahu. Saya seandainya saya tidak seperti ini, saya tidak akan membawa sepeda yang seperti ini. Iya, saya cuma menjalankan tugas. Saya diberita dari atasan. Iya, bahwasanya kalau yang sepeda roda tiga seperti ini disarankan naik kepada yang lain. Iya. Lalu? Ya bahwasanya masih nggak bisa ikut naik KRL. Ya. Karena saya harus menjalankan tugas dari sini. Begitu? Iya, kita menyarankan naik kepada yang lain kalau ke terminal lurus. Dengan alasan apa? Mungkin kepanjangan bisa, karena tidak sesuai yang seperti yang kepanjangan. Iya. Segini kepanjangan. Ya. Kan yang dianjurkan kan kalau sepeda kan sepeda lipat. Kalau yang kursi roda itu yang bisa dilipat. Ya. Ini ada apa sih kalian pada kenal apa sih? Tidak, bukannya kalian. Gitu loh. Enggak loh. Dari kantor kita menjalankan kita dari atas kita. Oh gitu. Oke. Iya, kita. Halo, hari ini saya Ilham dari stasiun Balapan Solo. Saya ditolak untuk naik KRL dari Solo ke Jogja dengan alasan kendaraan yang saya pakai sebagai alat transportasi penunjang keterbatasan saya ditolak dari stasiun Balapan Solo. Ini namanya Pak Widodo, Mas Chandra, dan Mas Davi. Ditolak karena apa dulu, Bapak? Oke, terima kasih. Ditolak dikarenakan apa dulu, Bapak? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!